Hai Galors, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Aries di bulan November 2020 ya. Nanti saya akan meramalkan tentang asmara dan juga keuangan Aries di bulan November 2020. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore. Jadi kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi, pengen curhat-curhatan secara personal, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian punya hubungan yang gak jelas sama pasangan kalian, digantungin, di PHP-in, dan butuh solusi, langsung aja DM Instagram saya di @marcelwen, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja, saya akan mulai. Zodiak Aries ini memiliki sifat dan karakter yang pertama, orangnya itu energik, orangnya agresif, orangnya ini selalu percaya diri dalam menghadapi apa yang ia kerjakan gitu ya. Orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungannya, terhadap teman-teman barunya. Jadi kalau misal Aries ini kerja di suatu perusahaan atau misal kerja gitu ditempatkan di tempat yang memang dia itu gak suka, tapi Aries ini orangnya itu mudah menyesuaikan diri. Orangnya itu sama lingkungan itu humble, ramah gitu. Jadi orangnya gampang akrab sama orang baru ya. Orangnya itu humoris Aries ya. Jadi humoris itu artinya ya suka menghibur gitu ya pasangannya. Kalau misal lagi bete bisa dihibur sama Aries gitu ya. Pokoknya serba canda tawa lah ya. Asik, seru, menyenangkan ininya seperti itu. Aries ini juga orangnya berambisi dalam hal mimpinya ya. Jadi kalau sudah memiliki mimpi sebisa mungkin harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya. Walaupun nggak semua karakter Aries sama, tapi rata-rata karakter Aries itu seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Yang pertama orangnya energik dalam melakukan segala sesuatunya, energik. Yang kedua agresif, orangnya percaya diri terhadap apa yang ia kerjakan ya. Ambisius, humoris, mudah beradaptasi. Nah, Aries ini memiliki beberapa zodiak yang cocok dengan Aries. Yang pertama ada zodiak Gemini. Gemini dengan Aries cocok, sama-sama humoris mereka ya. Gemini orangnya humoris, Aries orangnya humoris. Tapi kadang-kadang Gemini ini memiliki sifat yang egois dan juga keras kepala ya. Walaupun Gemini ini memiliki ambisi yang tinggi, kadang-kadang egonya itu juga tinggi juga. Nah, dan Gemini sama Aries tapi cocok, mereka itu saling melengkapi juga ya. Mereka itu bisa saling support dari segi karirnya gitu ya, dari segi sifatnya saling melengkapi juga. Gemini sama Aries baik. Dan zodiak kedua yang cocok dengan Aries adalah Aquarius. Aquarius dengan Aries cocok. Aquarius ini juga orangnya humoris, orangnya percaya diri, orangnya itu mudah merasa kesepian. Kadang-kadang Aquarius ini orangnya nggak bisa sendiri, jadi harus ada teman ngobrol. Kalau misal di rumah gitu ya, pokoknya harus ada siapapun lah yang bisa nemenin dia ngobrol, nemenin dia cerita dan sebagainya. Nah, Aries ini bisa menjadi pelengkap juga untuk Aquarius ya. Jadi hubungan mereka itu baik juga antara Aries dan juga Aquarius. Dan zodiak ketiga yang cocok dengan Aries adalah Leo. Leo dengan Aries cocok ya. Kenapa cocok? Leo ini orangnya ambisius juga, suka menjadi pusat perhatian ya. Leo ini suka kebersihan, suka kerapian ya. Jadi dengan Aries juga cocok, mereka saling melengkapi juga, apalagi dari segi karirnya ya. Leo ini orangnya ambisius banget, orangnya memiliki ambisi yang tinggi. Kalau sudah memiliki mimpi juga harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya. Pekerja keras gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, ada 3 zodiak yang cocok dengan Aries ya. Ada Gemini, Aquarius dan juga Leo. Bukan berarti di luar 3 zodiak tersebut enggak cocok dengan Aries, enggak. Adapun juga Aries dengan Libra cocok, Aries dengan Scorpio cocok, itu pun juga ada. Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal kalian itu bisa saling ngalah pengertian dan sebagainya, pasti semuanya akan baik-baik aja teman-teman. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya bagaimana tentang asmara dan juga keuangan Aries di bulan November 2020 ini ya teman-teman ya. Karena dari kemarin juga udah banyak yang menanti-nantikan, jadi nanti saya akan ngeramalin tentang asmaranya terlebih dahulu untuk Aries di bulan November 2020. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara Aries di bulan November. Ada Ace of Cups teman-teman. Ace of Cups ini adalah lambang piala ya. Piala adalah suatu penghargaan, suatu prestasi gitu ya. Jadi kalau dalam hal asmara ini merupakan suatu prestasi. Prestasi artinya adalah hal baik ya. Dalam hal asmara Aries di bulan November akan ada hal baik, akan ada titik terang, akan ada pernikahan, akan dilamar juga bisa ya. Yang belum dapat pacar juga bisa. Intinya ini adalah simbol positif, simbol prestasi. Apa yang kalian impikan itu akan menjadi kenyataan dalam hal asmara. Intinya seperti itu ya. Di bulan November saya rasa mulai ada kejelasan, mulai ada titik terang dalam suatu hubungan juga kalau
saya lihat ya. Kemarin saya sudah meramalkan ada 3 zodiak yang baik dalam hal asmaranya. Aries itu termasuk salah satu zodiak yang baik untuk asmaranya di bulan November. Baik itu artinya ya itu tadi, bisa dapat jodoh, dapat pasangan, yang single dapat pacar baru gitu ya, yang belum jelas hubungannya diperjelas gitu ya. Diperjelas itu ada 2 versi, diperjelas untuk tidak bersama ataukah diperjelas akan bersama. Intinya kalian itu nggak digantungin ya, akan ada titik terang di bulan November ini. Ini artinya bagus, artinya prestasi teman-teman ya. Jadi asmaranya itu baik, ada titik terang. Nah istilahnya seperti itu ya. Ya kalau kalian sudah ada rencana nikah, udah mulai persiapan ya, segera direalisasikan kapan gitu ya, biar nggak kelamaan, biar tidak timbul suatu kejenuhan. Karena pacaran lama itu timbul kejenuhan loh teman-teman ya. Nggak dijamin orang yang pacaran 7 tahun nikah itu belum tentu bisa juga putus, itu juga banyak yang seperti itu. Karena yang konsultasi ke saya juga banyak, pacaran udah 7 tahun ternyata nggak bisa bareng dan akhirnya putus, itu banyak ya. Jadi kalian tuh harus memperjelas hubungan kalian. Ini waktu yang tepat di bulan November, artinya simbol yang baik dan positif. Nanti saya akan lanjutin di kartu yang kedua untuk keuangan Aries di bulan November 2020. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya. Mungkin kalian mau menanyakan tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rezeki dan lain sebagainya, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen di sini teman-teman ya. Oke, saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Aries di bulan November 2020. Saya cap dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Aries di bulan November 2020. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Yang kedua ini adalah ada kartu Two of Swords. Seorang wanita merenung dan di sampingnya ada 2 pedang ya. Ini suasananya malam, ada bulan di belakangnya ya. Dalam hal keuangan di bulan November Aries tuh lagi banyak sekali pengeluaran ya. Banyak-banyaknya pengeluaran dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya ya. Tapi nggak masalah asalkan pengeluaran itu positif ya. Jadi tabungan kalian itu harus banyak yang dikeluarkan. Intinya baik ya, dikeluarkan itu dalam modal usaha bisa, dikeluarin untuk nikah juga bisa. Intinya di bulan November ada pengeluaran-pengeluaran yang banyak gitu ya. Tetap harus memanage ya, walaupun banyak pengeluaran harus di-manage, harus diatur mana yang penting dan mana yang tidak. Banyak pengeluaran kalau nggak penting ya percuma, buat apa, itu hanya buang-buang duit aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di bulan November ini mulai banyak pengeluaran, tapi nggak masalah sih ya, nanti saya update keuangan Aries di bulan-bulan berikutnya gimana, apakah akan ada pengembangan, ada pembaruan dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nanti saya pasti akan update terus, tapi yang jelas di bulan November ini sedang banyak pengeluaran ya untuk Aries di bulan November ini ya. Asalkan pemasukannya banyak, banyak pengeluaran ya nggak masalah, asalkan itu masih dalam tahap porsinya ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang, intinya seperti itu teman-teman ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, dalam hal asmara ini ada Ace of Cup, artinya prestasi, artinya suatu hal yang baik, asmara yang positif ya. Yang belum dapat pasangan bisa dapat pasangan, yang belum dapat pacar bisa dapat pacar, yang hubungannya nggak jelas akan dijelaskan, yang akan menikah juga lancar. Kalau saya lihat seperti itu, di bulan November akan ada titik terang, saya lihat seperti itu untuk Aries ya. Dari kartu yang kedua, banyak pengeluaran di bulan November, artinya kalian tetap harus memanage keuangan, diatur mana yang penting dan mana yang tidak ya, dipilah gitu. Kalau misal nggak penting ya jangan dulu, kalau yang memang dirasa penting untuk usaha, untuk nikah, untuk yang lain-lain silahkan ya, itu baik-baik aja intinya ya. Keduanya adalah kartu yang positif untuk Aries di bulan November 2020. Yang kalian penasaran udah saya ramalkan di video kali ini teman-teman. Dan buat kalian juga yang masih penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi, pengen curhat-curhatan ke saya tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in, digantungin, gak jelas hubungannya sama pasangan kalian dan butuh solusi, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.